Hello sir, you need to park in this side. Kenapa ada orang sambut kat luar? Parking not allowed here. Yes. You see the board? Yes, say, parking. No, cannot. Yes, thank you. Hello mister, bang, cannot, please. Betul kat dalam. Ayo. Dalam ni. Goodbye, dek. Bang. Alabang, abang ni. Abang tunggu sini je lah. Apa pula teman sini je? Jom ikut sekali, bang. Jom, ni macam ni. Awik ni, dia lain macam sikit, bang. Dia tak macam yang lain, tu. Dalam banyak-banyak, dia yang paling mami lelaki. Faham je lelaki. Oh, bestnya. Ada kakak. Tu kita tak tahu. Kan kita tanya, bang. Jom, lah. Nampak tu lah dia. Jom. Mana ada abang temankan adik dating zaman-zaman sekarang ni? Non, abang ni. Abang jadi dalam dunia ni, tak? Jom, lah. Jom. Jangan takut. Excuse me. Sorry lambat lama ke tunggu. Who you? Cakap sekali lagi. Who you? Who you? You who? Who you? You. Bang. Tak apa macam ni. Abang, relax. Biar dia handle. Hai. Kan kita dah janji? Rudy. Oh, Rudy eh. Rudy. Wow, baju merah. Sheila. Saya Radhi. Ni lah Rudy. Tak apa. Apa perangai macam ni? Tak baik orang tunggu lama. Abang tunggu sini eh. Sheila. Tak, saya bukan Rudy. Huh? Saya Radhi. Saya abang dia. Dia Rudy. Duduk. Meja dah tegak. Marilah, bang. Alah. Jangan lagi. Ni. Ni Rudy. Ni Rudy. Ni Rudy eh. Wow. Ya betul, mana satu Rudy? Rudy. Mana satu ni Rudy? Ni Rudy eh. Alah, kalau tiga-tiga Rudy kan okey. Comel. Panjang. Mesti. Sheila. Apa ni? Bang. Abang saya cakap tak elok ni. Kena sula. Tak ada. Mana ada? Bang. Hey. Siapa buka aku? Hey. Apa aku eh? Hey, aku ni samsin, kau tahu tak? Tak tahu. Rudy, kau ni. Tepi sikit. Pergilah kerja dewa. Apa tunggu lagi, ha? Pergilah. Baby. Yes. You tunggu sini. Aku kejar. Okay. I pergi duduk kursi sana balik eh. I nak pergi ge balik eh. Okay. I promise. I tak curang eh. Make sure. Bye. Apa eh? Gelak-gelak. Pergilah kerja dia. Pergilah. Gelak-gelak pula ni. Go. Balik. Pakai helmet. Lincah. Yalah. Cepat. Sempit gila lah kereta kecil ni. Saya tak pakai lori ya. Oi, tunggu aku. Semangat patriotik demi negara. Sanggup tak kita gadaikan nyawa? Relax dulu, abang. Fikir dulu. Okey, mana kelihatan?
baringkan senang. Awak tak payah kenyang. Ha? 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 Markus, kita rempuh jadi. Abang saya tak kuat gaduh sekali dengan dia. Awak jangan takut. Dalam skrin. Sekarang tengah tengok depan mata, tahu tak? Boleh bagi masa tak? Kita orang sampai sini tadi buat kerja perubah kena rogol, tahu? Dia orang bukan hero, tahu? Tapi kita orang ada nyawa sampai sini. Hei, hei, hei. Ni, SSR ni. Siapa nak bayar? Alah, tak apalah itu nanti boleh bayar. Alah, ada bajet kan? Abang, abang dengar kata-kata saya ni. Seorang minat abang yang tegar sangat, bang. Abang jangan berhenti berlakon. Sebab abang memang top gila. Nama abang dah cukup besar. Nama abang kalau pergi mana-mana, semua orang tahu abang. Nanti kejap! Bang. Bila masa aku nak berhenti berlakon? Ada apa dengan nama? Bang. Aku Adam Kori. Adam Kori lah. Ni Adam Kori lah. Kek-kek-kek-kek-kek-kek. Tuh. Kau kenapa? Huh? Kalau kau nak pijak aku, pijak aku. Kau jangan sentuh dia aku, kau faham? Sekarang ni, sekarang ni mana? Panggil balik sini. Panggil sini, aku nak syuting. Polis. Orang masukkan dia dalam penjara. Kabil jadi tanpa. Bercinta pun salah ke? Memang masalah lah cinta kat KL ni. Ha? Mana ada cinta dah. Anda pun nak kabil cek. I love you, kata dia. Serius ni? Serius kena tanya ni. Ne, ne. Ada pun yari? Itu saya punya bini. Oh, patutlah pun. Bini dia lah. Cuba tanya, ha? Mana bini dia sekarang? Aneh? Ingat? Tak kena tak. Dia dah bunuh lah, bang. Kenapa kau belah? Bunga tak ada, putu tak ada. Mana kau dah belah? Kenapa kau belah? Orang sebelah. Saya sangat suka apa yang saya lihat sekarang. Saya tersangat suka apa yang saya lihat sekarang ni. Wajah yang cantik, kaki yang tersangatlah panjang. Ha, tapi sayang perangai jempala. Woi! Kepala? Kau tu dalam pendek, gemuk.
Mulut popet. Engkau jangan cakap orang tau. Engkau kalau nak bandingkan batang ni, batang ni lagi tebal tau. Engkau dah macam batang mancis. Oi, oi, oi. Apa ni? Apa? Amma. Faham. Amma. Sorry, tak boleh. Sorry, tak ada ma. Tuan Kasim. Tuan Kasim. Tuan Kasim. Selamat siang, bos. Selamat. Apa hal berkenggam? Gaduh ke? No comment. Kamu ni sama. Ni mesti pasal dah terkantui ni. Lain kali kalau nak skandal dengan betina-betina lain tu, cover lah lain sikit. Apa? Selamat pagi, bos. Rajini, my godfather. How's my goods? Rajini kan jaga mesti semua kambing okey punya. Aku percaya. Kalau kambing-kambing ni lagi tinggi daripada kamu, aku percaya. Kamu tak ngintai ke janda hujung kampung tu? Adalah, bos. Saja suka-suka je. Kalau saya pergi tengok itu janda, ini kambing semua siapa mau jaga? Kata ada orang nak beli kambing-kambing aku. Mana dia, mah? Itulah, bos. Saya ingat dia orang surat susah, tau. Saya pun 7 kali surat pusing ini kandang kambing. Itu hidung pun tak ada muncul. Kamu kalau pusing 70 kali pun, mana orang pasan kamu tu? Nah, ambil ni. Pergi letak atas bangkin tu. Okey, bos. Susah sangat kena cari tempat aku ni. Dekat jalan besar tu, nampak jalan tanah merah belah kiri tu. Masuk tu. Nampak atas simpang belah kiri. Masuk kiri tu, turun bukit sikit. Betul naik bukit. Nampak satu simpang. Nampak satu simpang tu, yang pertama tu jangan masuk. Yang kedua tu pun jangan masuk. Terus je ke simpang ketiga. Masuk ke kanan. Orang lain boleh cari, dia tak boleh cari. Sesat. Kereta Honda pun boleh cari. Kereta Honda? Apa dia buatnya? Selamat petang, cik. Cik ni bapa kepada Rudi dan Radi. Lagi ni tak nak mentadu ni dah buat. Ya, Encik. Encik Rajini, kenapa itu polis mandi kita punya pot? Tak tahulah. Saya ingat dia punya anak ada masalah sikit. Aduh, budak-budak sekarang tak dengar cakap orang tua. Kalau awak tak nak cakap dengar saya, polis akan tembak. Ayuh. Macam itu. Takut. Sabar je lah. Seorang anak sama reka dengan 3 ekor kambing. Kalau 2 anak, 6 ekor kambing. Balas kosong ladang kambing aku. Ni je. Ya. Ni je. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa lu orang selalu kini? Macam duduk dalam ni. Ha? Best tak? Cuti panjang sudah habis, bro. Bang. Bro, lu mau potong kita orang punya body, lu kasih kau tim, angkat permission sama Malik, King, Dragon, Chuck, Jai, Ajib. Cuti kamu habis. Ha? Kamu belum keluar. Enon, tak function lah dia ni. Orang baru je nak berlakon-berlakon. Aduh, mak. Dah kena balik lah. Yelah, bang. Dah boleh balik lah. Aduh. Yelah, ya. Abang Madi. Ni, sekejap. Nak cakap. Kita orang nak cakap terima kasih banyak-banyak. Tolong jaga kita malam semalam. Kalau tak ada korang, tak tahulah apa jadi kat kita orang. Saya takkan lupa jasa baik Abang Madi. Kem salam. Tolong kem salam sekali. Kem salam dekat Abang Mahmud.
Abang Wahab, Abang Amit, Abang Husin, Abang Hasan, Kak Uya, Kak Yanti, ha? Inspektor Ajin, eh? Ingat tak? Ingat ada semalam lagi. Habis ni, dah ada adu suruh balik. Tahu lah. Inspektor Baldif. Ni, apa ni? Inspektor Baldif, ha? Jangan lupa tau. Ni, ingatkan boleh jumpa lagi. Tapi rupanya bapak dah bawa balik. Bye-bye. Satu lagi. Nanti raya, jumpa-jumpa datang rumah, ya. Tu budak yang kacau ditak kat dalam tu. Tu. Bal. Apa? Abang macam nak pecah, dek. Ish. Eh. Ini apa lagi cangak ni? Kau nak masuk dalam balik ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga saya tauge ini bebas dari racun serangga, ya Allah. Dan semoga ayam yang telah dimasak ke rumah itu disembelih dengan cara yang halal, ya Allah. Dan juga semoga sayur pria ini tidak sepahit. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaflah. Anak-anak saya ni terlebih susu kambing kan. Tak apa. Patutlah saya sihat ya. Jemput makan. Masih. Kau lelaki. Tak function. You suka telur? Suka. Yang masin, ya? Yeah. Favorite lah. Zeki, tak lama dah tak makan macam ni. Yalah, sejak arwah tinggalkan abang dulu kan? Dan dia orang ni pun dah lama tak makan masakan sama ibu. Yalah, abang pun dah lama berdua kan? Sama kalau dapat suasana kembali macam dulu kan? Kalau hindukan suasana macam tu selalu datang ke rumah. Sebenarnya Dadu suka masak kat rumah. Dia masakkan untuk kami bertiga. Masa untuk keluarga, quality time. Makcik Zakiah, elok juga sebenarnya Makcik Zakiah tak rapat sangat dengan Dadu ni. Bukan pasal apa. Ni nak ada cerita sikit. Tapi minta maaf cakap, ya. Kalau orang rapat dengan Dadu, takut-takut pendek umur. Pasal Dadu ni memang orang tak boleh rapat-rapat dengan dia. Kalau bawa ke kahwin lagi bahaya. Contoh dia macam arwah Mak Rudi. Kejap je ayat dia. Arwah dah. Macam arwah Mak Abang Radi. 9 bulan aja. Ngam-ngam aja saya keluar. Tak apalah badi si Dadu ni. Samalah dengan Mak. Kejap je dengan arwah ayah dulu kan dah meninggal dah. Jadi maknanya jodoh Mak dengan jodoh Pakcik kuat. Baguslah tu sebab kami pun dah lama rindukan kasih sayang seorang ayah. Betul-betul. Mak dengan Pakcik pun bagai pinang di belah dua. Sabar, bang. Itu ayah dah tu. Bang. Panas lah. Rumah ni tak ada aircon. Bang. Wuduk. 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 Pakcik. Minta maaf. Saya nak ambil wuduk. Saya nak solat hajat jap. Bilik air kat mana? Tu dekat belakang tu. Terima kasih. Macam ni. Abang tu kita biarkan dia buat solat hajat dia. Hajat saya ni sebenarnya nak makan je. Tak elok pun kita biar ni rezeki lama-lama menangis depan kita. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik. Pergi kau dari rumahku. Cakap kau seorang je nak aku dengar. Harap je kelapa tu. Tapi santan tak ada. Kerja tak nak. Apa pun tak nak. Nak bekal. Sudahlah. Sendiri pucuk dah layu. Action, konon. Kau yang kau cantik sangat ke? Perempuan jangan nasi demak lagi cantik lah. Kenapa kau di sini? Aku tak nak tengok muka nak kau lagi. Nak tunggu action, konon. Ini
kali 12 dah masuk ke 13 kali aku kena halau tau. Tak kisahlah berapa belas kali. Kalau kau dah tak suka sama aku, kau jangan peluk. Bantal hamil saat aku tu. Oh, bantal hamil ke? Nah, bantal hancing kau ni. Ini dia. Pergi main jauh. Kelapa tua, tak ada bantal, sudahlah semua kereta, pakaian kau free, aku yang bagi. Sekarang ni, kau ambillah rumah ni. Kau ambillah kereta dua-dua ni. Aku pun tak hingin lah. Sejak bila kau ada harta ni, ha? Malunya aku. Ha? Jalan dah. Kau tu pergi jalan. Dahlah, aku nak tidur. Kena halau lagi, Kasih. Aku kena halau lagi, Kasih. Nyan insun mata kaji semanis sing. Hey. Silap lagi lepas 55 tahun. Cuba tutup pula. Rampung ising semati lem. Mak, aku ingat selama ni masalah aku je yang besar. Punya masalah kamu pun lebih besar juga. Ini kali berapa yang halau kamu ni? Ke-13 kali. Tahan. Itu pun aku rasa ini pun macam biasa je lah. Kau tahulah perang aku kan? Yang aku pelik sikit ni. Bila aku kahwin aja, ada saja yang aku tak setuju. Kadang-kadang dia yang tak setuju ni, tak setuju tu. Tu sebabnya aku sampai kena halau ke-13 kali. Aku rasa pun aku pun kesiakan kau lah, Kasim. Sebenarnya kau ni tak dapat menjaga kedua-dua anak kau tu je. Kenapa? Sepatutnya macam dia tu tak boleh dibiarkan begitu saja. Kerana dia pun dah besar. Yang penting kena ajar dia tentang agama, tentang kemasyarakatan, supaya dia dapat menjaga orang tuanya sendiri, dapat membantu ani masyarakat setempat. Kalau boleh biar, jangan katakan anak kau yang dua orang tu saja. Kalau boleh semua rakyat Malaysia pandai. Jadi selama ni pun aku tengok dia pun tak pernah kerja dengan apa pun. Dengan sesiapa pun tak nampak. Aku takut nanti satu hari pula. Ha? Kalaulah tak tentu harah agaknya. Takut nanti cash check kau semua habis di sign. Polis Sain Alauddin. Ha? Yang sebaiknya aku nasihatkan sebagai kawan dan sahabat. Bawa dia bekerja dekat ladang kau tu. Lebih baik. Inilah, Mak. Aku setuju dengan pandangan kamu ni. Jom. Ini pun kek aku beli tadi. Aku berjanji lah, Sin. Aku tidak akan cari-cari lagi dah. Nak kahwin lagi lah. Cuma pada pendapat aku, kalau nak, dapatlah. Kalau datang, tak lepas. Ada hati lagi rupanya orang tua ni. Hai, kita laki-laki. Ha? Ha? Kasih pasal sana. Mana? Sini. Sini. Macam sana. Ni. Sana. Sana ke sini. Ayo. Aha. You tahu ni Raja dengan siapa? Tahu. Pelakon filem Tamil. Si Vaji the Boss. Nah, uru darabah sonna. Nuru darabah sonna madri. Terima. Faham? Alamak, kacak lah, Uncle. macam ni. Sekarang macam ni. Uncle nak pening kepala susah hati buat apa? Sekarang ni macam ni. Kita orang buat kerja ni pun bukan susah apa. Kita orang buat enjoy. Memang? Tak susah. Nampak? Sekarang ni, tengok. Hujan ada turun sikit. Cuaca pun ada sejuk sikit. Angka sudah kahwin kan? Sudah. Apa lagi tunggu? Baliklah. Relak. Itu pedang pun boleh simpan dalam sarung apa. Okey macam ni. Sekarang saya balik. Nanti 10 minit nanti. Saya datang balik. Tengok mesti ini clear semua. Okey. Faham? Okey. Okey? Okey. Boy, besarnya pedang. Bang. Sini. Apa? Dengar Uncle ni, dia cakap apa? Kat sebelah sana dia cakap, ada banyak itik kambing. So? Itik kambing banyak. So? Best lah. Okey, nak lagi best macam ni. Sekarang ada ingat, okay, mula-mula kita bagi kambing-kambing tu mandi. Lepas tu kita bagi kambing-kambing tu makan. Sebab lepas dia makan, mesti dibuang. Bila dah buang, yang banyak jadi berlambak. Function, bang. Eh, biar. Dek, mana lagi best? Cuci tahi kat kanan kambing ke?
ataupun cuci tahi kat jambar rumah Rita. Mak Rita tu ibu tunggal. Tak ada siapa tolong dia. Anak dia dua-dua perempuan. Mana lagi best? Cuci tahi kambing ke? Ke cuci jamban Rita? Wow. Rita. Tahi kambing ke? Jamban Rita. Wow. Ini mana abang ni? Tahi ke Rita? Kau tak boleh buat pilihan lagi. Rita, maafkan aku Rita. Kau keluar dengan aku je lah. Adik bang. Aku memang tak boleh. Cik Zakia, walaupun kau dah 10 tahun menjanda, tapi kau masih cun. Hai, senangnya dalam hai. Siapa pula yang buat konsert rock kat rumah aku ni? Usia demak lah tak. Kau takkan percaya. Apa kau mau berdua makcik buat ni? Makcik itu apa yang makcik buat ke atas? Aku nak keluar. Makcik, jangan terjun. Jangan. Ikut. Keluar ikut pintu bawah. Patah kaki dah ni. Makcik, tak. Sebenarnya macam ni. Saya dengan abang ni tadi daripada ladang kambing babak. Buat kerja sikit kat sana tapi leceh lah kerja kat sana, makcik. Gaji tak ada, pahala pun tak dapat. Tuan tak ikhlas. Kena denda. Lainlah kalau kat sini kurang-kurang dapatlah buat pahala sikit. Kita orang ikhlas. Nakkan lebih pahala. Suka kerja kat sini. Bawa-bawa lah masuk ke dalam. Jamban pun tak bercuci lagi tu. Jamban? Yes! 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 Kaulah segalanya. Memekak je korang ni. Aku nak tidur macam ni. Bersuka ria nampak. Lepaskan dia, nanti kena potong tangan. Ni. Makcik nak bagi tahu. Makcik nak pergi mesyuarat ahli jawatan kuasa JKKKKK, okey? Yes. Okey. Tapi lagi satu, makcik ada rahsia nak bagi tahu. Dekat rumah ni ada CCTV. Kamera yang sembunyi tu, makcik dah sembunyi. Kalau korang cari kat mana pun tak jumpa. Sebab makcik dah sembunyi kan? Satu kat sana, kat bilik air ada tiga, kat bilik tidur ada tiga. Dekat pasu bunga tu pun ada, kat kaki kau tu pun ada satu. Pergi pun ada. Makcik pergi dulu ya. Dah baik-baik. Lupa pula. Jap. Korang tahu tak dekat rumah ni ada CCTV? Tak. Tak tahu. Tak apa, mesin kita ambil. Kesian korang. Biasa dah. Susah-susah je. Awak dari mana? Terima kasih. Kandang kambing. Apa? Bau sikit kan? Awak dah makan ke? Betul. Kalau awak dah masak, saya nak makan sini je. Itu pun kalau awak jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Ewah. Sedapnya. Nak ke? Awak nak minum? Tak apalah. Tangan saya busuk bau tai kambing. Tak apalah, saya suapkan. Kesian awak. Besar kecil je aku tengok dia ni bang. Geram ni bang. Adik fikir ada CCTV je bang. CCTV je bang. Tak apa. Kau nak main-main dengan Rudy ya. Dik. Dik, kau nak mana tu? Awak nak minum lagi? Kenapa dengan awak ni? Awak baik sangatlah. Saya rasa awak dah salah faham. Saya memang baik dengan semua orang. Tapi tak pernah ada orang baik dengan saya macam ni. Tak pernah ada perempuan yang baik dengan saya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Eh.
Adik pergi angkat pasur dulu lah. Kenapa dengan adik awak ni? Awak jangan risau. Adik saya okey. Saya minta maaf ya. Awak okey tak? Awak ni okey tak? Saya tak okey. Tapi bila saya jumpa awak, saya okey sikit. Masalah kita sama. Awak ada adik macam tu. Saya pun sama. Kita boleh cerita masalah kita. Kita faham. Kita boleh jadi kawan kan? Kalau ada masalah, awak boleh call saya. Ya? Ajak saya keluar. Ajak saya minum, belanja saya makan. Oh iya ke? Tapi saya tak macam tu pula. Awak salah faham. Hmm? Saya cakap tadi, kalau ada masalah, saya akan call awak, ajak awak keluar, belanja awak minum. Boleh? Rojak buah sudah sampai. Bang, rojak buah baik punya bang. Jambu air, jambu batu, jambu papan pun ada dalam ni. Makan. Jap. Masih. Okey, op. Op. Stop. Ini cantik. Okey. Sambung dengan tadi. Lepas abang cakap macam tu, dia cakap apa? Diam aja. Ha? Tak cakap apa-apa pun. Dia diam je? Eloklah kalau dia diam je. Perempuan, kalau dia diam je, maksudnya dia setuju. Ya. Yeah. Bang. Ha. Tapi, abang kalau betul-betul nak keluar dengan dia, abang kena ada duit ah. Abang ada duit? Mana ada. Tabung semua kan dah habis pecah. Ya tak payah juga eh. Tak guna punya mesin kuda. Bang. Jangan main lagi, Dik. Bang, ni tak berluki lagi. Kusut ni. Mandi. Alah. Tak function lah abang ni. Serius sangatlah. Tension ni. Sekarang macam ni. Adik daripada tadi awal-awal adik dah fikir dah. Sekarang ni, demi untuk abang dengan Tasha, adik dengan Rita, adik dah ada plan dah. Cara macam mana kita nak cari duit cepat banyak. Jom. Pak. Jom, Dik. Tak payah laju-lajulah, Dik. Nak curi pun kambing kita sendiri je. Apa pula? Bukan kambing orang pun. Habis dadu? Kan orang lain tu. Yes. Tercapai juga cita-cita aku nak buat kerja ni. Bang, apa benda lah abang menggelabar sangat ni? Alamak. Sekarang ni, benda yang kita buat sekarang ni bukan kerja salah, tahu tak? Kita bukan curi nama dia. Ini nama ni kita ambil. Ambil pula kami bapak sendiri. Ha, benda. Apa salah? Kati awak je lah. Susah. Tak salah. Habis ni? Ini ambil mood. Habis, tak payahlah serius sangat. Dah, buat biasa je. Iyalah, tak payahlah nyuruk-nyuruk. Pakai topeng, buat orang rasa macam curi je. Macam biasa je. Biasalah ni. Tak payah apa-apalah. Cepatlah. Abang ni kelangkabut dah sekarang ni. Kita simpelkan aja. Kita stick to the plan. Abang, tunggu sini. Adik pergi buat kerja. Senang kan? Tunggu sini, eh? Bang. Abang cuba buat sekali lagi, bang. Macam mana bunyi kecemasan abang? Bek. Nampak? Tak boleh. Tak boleh. Macam ni susah, abang. Abang dengar betul-betul tu. Bunyi kambing tu dengan bunyi abang sama tu tak? Macam mana adik nak tahu yang mana bunyi kambing, yang mana bunyi abang? Mana bunyi abang, mana bunyi kambing? Shh. Abang dah dapat dah. Macam mana? Abang bagi kambing punya siren. Ada juga? Macam mana? Ada? Macam mana? Bek, bek, bek. 3 kali. Panggilan kecemasan. Ya. Jadi. Okey, yang ni jadi. Okey. Abang tunggu sini. Tengok kalau ada orang datang. Tutup muka. Adik kiri tau. Mana ada apa-apa? Janganlah kelabar sangat. Mishni.
Berat juga ni. Bang. Hasil. Takkan ni aja. Ini ajalah, kecil senang tangkap. Kalau jual berapa sen sangat dapat? Alah, sekarang macam ni cerita dia. Ini baru anak. Bapa abang kena pergi ambil. Asal abang kena ambil pula? Tangan adik pendek. Oh, tadi abang nak temang ke adik tak nak? Bang, please. Bang. Please. Don't please, please. Please. Bang, please. Please. Jom. Abang nak pergi ambil bapak kau. Jap. Nanti. Kita duduk dulu. Buat kaki kau. Sabar. Aku bukan culik kau. Aku ni selamatkan kau. Kau tahu tak? Kau tak tahu perangai sebenar si Dadu. Kau baru kat sini. Nanti bila kau dah lama-lama kat sini, kau tahu kau jadi apa? Kau jadi ni lah yang macam kat dinding ni. Kau nampak? Tu, semua tu. Kau tahu tak? Hey, bang. Lemak. Kenapa abang dah cakap? Senang aja. Ini pun susah sangat ke? Bang. Macam ni punya berat, barulah untung. Bang, kita cancel je lah plan kita cuik kambing. Cancel? Kau jangan buat hal. Abang pernah penat ni. Kau berterajang lah. Dah, jom. Apa? Masalahnya ini kambing kaki dua pakai kain lah. Kain? Pakai selipar pula tu. Bang, letak. Encik Ranjirikas, dah makan? Buat apa tengah-tengah malam kat perban ni? Mesti mengigau ni. Aib. Ini kejadian tak berlaku. Nasib baik tak kena. Kalau tidak, ini kejadian mesti berlaku. Hello, boss. Yeah. Enjoy. Rita, masuk. Apa kau buat tu? Hah? Masuk. Rita, balik. Potong lah. Pati. Banyaklah kau punya pati, Paling dengan ini kan baru tahu. Sabarlah, makcik. Kita orang buat pati, bukan buat apa pun. Pelan-pelan, masih muda lah, makcik. Bye, you. Bye. Masuk. Yes, siap. Okay, siap. Datang. Adik, Kak. Duduk sini. Apa nak jadi dengan kau ni, Rita? Perangai kau ni bukan main menjadi lagi sekarang. Kau lihat tau. Keluar dengan budak entah tak tentu halam mana entah. Rambut merah biru kuning, ha? Kau pun sama, Tasha. Kau tu anak sulung. Kau jaga adik kau. Jangan dia liar. Ini kau biarkan aja. Apa nak jadi ni, ha? Mak, bukannya Tasha tak nak jaga adik. Tasha dah cuba sebaik mungkin, tapi adik yang tak nak dengar cakap Tasha. Relax lah, Mak. Rita bukannya keluar siapa-siapa pun. Tu semua kawan-kawan Rita lah, Mak. Kita orang tak buat apa-apa pun. Enjoy sikit tu biasalah. Tu tak jadi apa-apa pun. Ha, tengok sekarang ni. Selamat je Rita sampai sini, kan? Adik, janganlah melawan. Oh, relax. Tak ada apa-apa yang jadi. Ha? Belum nak terjadi. Kalau dah terjadi, menangis saya mata darah tak guna. Korang ni kan? Korang memang tak kesian ke Mak, kan? Korang tahu tak betapa susahnya Mak jaga korang masa kecil dulu? Masa arwah ayah korang meninggal, dia pesan dekat Mak, jaga korang berdua elok. Sebab itulah Mak tak kahwin sampai sekarang. Korang tahu sebab apa Mak tak kahwin?
Sebab mak takut suami mak tak boleh terima anak tiri. Tapi gugang tak. Gugang tak. Mak. Janganlah cakap macam ni, mak. Mak janganlah nangis. Kalau mak nangis, nanti Tasha pernah nangis juga. Adik, aku tak kesian ke tengok mak? Tolonglah, ubahlah perangai. Mak. Mak. Maafkan Rita, Mak. Maafkan Rita, Kak. Rita janji, Mak. Rita janji Rita takkan buat lagi, Mak. Rita takkan ikut lagi kawan Rita yang jahat tu. Rita janji Rita takkan buat lagi, Mak. Ampunkan Rita, Mak. Ampunkan Rita, tolong, Mak. Ampunkan Rita. Ya, Mak. Jangan buat lagi nak. Itulah, Mak. Sejak kamu duduk dengan aku ni pun adalah tempat aku luahkan perasaan bila-bila macam ni. Kau nak arah anak-anak aku tu, mana dia nak teman dengan aku? Anak-anak aku semalam rajinkan call. Nak curi kambing-kambing aku. Mak? Teman apa kalau serapan mau boleh tidur? Apa yang makan pula buat aku ni? Okey, bang. Abang jangan risau. Sekarang ni satu fail bukan maknanya kita gagal selama-lamanya. Ada lagi banyak lagi cara macam mana sebenarnya kita nak cek duit. Ini betul cepat punya duit. Bang, kan adik selalu cakap di mana ada usaha, di situ ada jalan. Semalam kita berusaha, hari ini datang kejayaan ya, bang. Iyalah. Kat mana ada aquarium, kat situ ada ikan. Duit kalau makan jadi darah daging. Ini duit, dadu punya duit. Dadu, kita punya darah daging. Boleh. Boleh. Ini, abang ambil yang ini. Dan yang ini. Apa bikin, ah? Kurdam sama. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Tak masuk kaki ni. Duit ni. Baru fungsi. Duit tu. Tik, kita balik. Pulangkan duit tu. Jamongnya. Betul ni semua ni? Ya. Yeah. Saya sama? Saya sama. Warna sama? Warna pun sama. Bang. Tahniah. Berjaya. Tahniah. Tanya. Mesti kita berjaya. Tanya, tanya. Mana? Sama-sama. Bye, bye, bye. Haa, ni function ni. Alamak, potong lah. Sabun. Adik ingat coklat tadi, bang. Aduh. Datang nak buat apa ni? Coklat, kita boleh letak cincin tu dalam coklat. Lepas tu kita bagi diorang makan. Lepas tu bila diorang makan, lepas tu ada benda keras. Berapa-apa cincin. Diorang akan tahu kita ni romantik gila. Tak dengar ke? Abang jawab telefon ni. Janganlah merajuk. Tasha call ni. Sebab dia dah sampai. Dah sampai? Tak payah jawab lah. Eh! Apasal jangan abang tekan nanti. Apa pasal pula tak payah jawab? Inilah yang kena jawab. Kan tu marah, kang. Macam ni sekarang ni. Sekarang ni abang jawab telefon tapi abang cakap abang tak kenal dia. Marah. Hello, nak cakap dengan siapa? Tasha ni. Tasha? Tasha mana? Alah, Tasha, kawan Radi. Tak kenal lah. Alah, Radi mana pula? Okey, tak apalah kalau macam tu saya nak cakap dengan Rudy. Rudy? Eh, awak ni jangan main-main lah dengan saya. Awak tahu tak? Saya dah lama dah tahu. Saya penat tunggu kat Alamanda ni. Awak kat mana? Alamanda? Alamanda tak tahu. Alam cinta. Alamanda tak tahu. Alam cinta tahulah. Kita pun dah jauh lah, babe. Awak jangan nak poyo sangat dengan saya, eh? Awak tahu tak? Awak dah buang masa saya tahu. Saya nak balik, ah. Okey, saya nak balik. Dan saya tak layan budak-budak macam awak. Adik, dia marahlah.
Dia nak balik. Okeylah tu. Tasha! Eh, ya Allah. Saya minta maaf, Tasha. Saya tak sengaja sebenarnya. Cik Tasha. Baik. Marah. Jangan marahlah. Nanti kalau marah tu muka banyak wrinkle tu tak? Eh, siap. Sekarang ni, okey. Awak berdua ni dah salah orang tahu. Saya bukan Tasha. Pulang pakuan-pakuan lah, bang. Bijak ni. Cik! Rita! Bang, bang, tepi sikit, bang. Bang, tepi sikit. Bang, tepi sikit. Itulah orang dah cakap dah. Jangan main-main. Perempuan tak suka tak? Minta maaf. Tasha, Budi minta maaf. Adik saya cakap, perempuan suka kalau lelaki mainkan perasaan perempuan. Saya tak tahu. Kerana awak nampak macam muka saya suka. Ha? Hei! Kau ni siapa kau ni? Kau siapa? Kenapa main tolak-tolak je ni? Aku boyfriend Tasha. Kau tahu tak? Tapi jap. Pang. Kau tengok pula. Aku datuk boyfriend Tasha, tahu tak? Mana lagi ngam? Hei, kau cantik sikit. Aku boyfriend dia, kau tahu? Jap. Tasha, dia boyfriend awak ke saya boyfriend awak? Korang ni kan, Kay. Jangan perasan boleh tak? Awak bukan boyfriend saya, awak pun bukan boyfriend saya. Saya dah tahu dah. Maknanya, kau yang perasan, kau boyfriend dia. Aku tahu dah. Kau pun bukan boyfriend dia. Memang aku bukan boyfriend dia. Kau pun bukan boyfriend dia. Kau pun bukan boyfriend dia. Boyfriend, pergilah ke jambek tu. Pergilah. Boyfriend, pergilah. Boyfriend kejar. Aduh, air pedih ulu hati. Pedih ulu hati pula. Pakai kejarlah. Sabar. Tasha, kalau you kejar, kecil hati air. Nah, tolong pegang sekejap, Bi. Apa, Bibi? Pegang, Tasha. Kau okey? Harap badan tu besar. Berhenti. Pada muka. Aku lempar kat pagan. Bang, tolong saya, bang. Tolong. Saya nak disuana saya ni, bang. Tolong, bang. Disuana? Ya, bang. Disuana saya, bang. Jangan macam ni. Boleh, bang. Malu lah orang tengok. Derma, bang. Derma. Lepas. Tolong, abang. So, ada duit tu, bang. Bang, RM10 tak cukup, bang. Barang dah mahal je. Bukan terima kasih ke? Susah nak mahal, eh? RM50 pun tak cukup, bang. Kalau beli susu nanti kami ni, saya tanya pasal Pampers. Macam mana, bang? Pampers? Ya, tak ya juga. Ni aja ada. Terima kasih, bang. Maaf, boleh tak bagi RM10 balik? Mana boleh, bang. Ini derma, mana boleh bagi balik. Nanti bos aku. Terima kasih, bang. Aku nak belanja awak, aku minum. Nah, sayang. Baik you, kan? Awak? Wah, terima kasih sebab awak tolong selamatkan beg saya. Awak gagah sangat, awak berani sangat. Saya tak sangka. Aku yang selamatkan beg dia, betul? Ayah selamatkan beg you, sayang. Perasaan Awak tak payah bertahankan saya. Awak, saya tak pertahankan awak pun. Saya pertahankan diri saya sendiri. Tasha, awak nak gimana? Awak ada jamban pun saya boleh temankan. Tapi kita nak sambung minum. Tapi kita belum makan lagi. Mana kunda? Tepi. My music, please. Jadi, nak ke? Nak apa? Nak ke? Kaki aku bagi kau. Hai, kau buat makan sini, ya. Jadi, duit! Nak apa? Nak duit? Mana pergi duit ni setengah aku banking kat kau tiap-tiap minggu?
Ha? Duit ni setengah nak beli lollipop pun tak boleh, Daddy. See? He like sugar-sugar. See the body so fat. Ni. Mana awet yang kau bawa tu hari, ha? Simpan dalam store. Dalam mana? Store. Awet simpan dalam store buat apa? Buat makan Daddy. Daddy like it so much. Dah tua. Expired. Expired. Expired kau kata aku, eh? Hey, atas expired. Energizer tau. Power. Hey, yeah, Daddy. You're not expired. Energizer. Tengok ni. Putih tau. Ha. Cun. Apa khabar? John. Kau bawa Honda-Honda ni pergi main layang-layang ke? Keroncong ke? Apa ke? Ya, sini. Apa dulu, Rek? Sini lah. Sini ke, Bok? Apa? Dah, pasang muzik. Keuntungannya RM30,000. Jangan tulis sini. Jangan tulis. Bagi saya duit tu boleh tak? Duit? Tak boleh. Bos punya. Abang, saya tahu rahsia abang tak? Abang sebenarnya... Tut. Abang sebenarnya... Tut. Tahu takut. Nak RM30,000. Dengan syarat malam ni kita... Saya bagi tahu Daddy. Yes. Okey. Tensi bukan GST ke? Tak ada pun. Eh, mana? Give a chance. Nak beli kereta. Beli kereta. Bang. Cek kereta. Takkanlah beli sayur dekat pasar. Mestilah beli kereta. Kau ingat aku ni bodoh? Habis kau ke sini buat apa? Non abang ni. Abang ingat saya pandai ke? Saya jual kereta lah. Saya boleh tolong abang. Abang cek kereta macam mana? Aku cari kereta mewah, kaya, Mercedes. Barulah belagak. Betul lah orang cakap. Badan besar macam abang ni selera memang A bang. Mercedes. Mercedes. Macam mana ke Mercedes? Ini Mercedes bang. Kalau abang nak tahu, ini model 2006. Dia punya cat semua memang maintain sama. Tayar kita dah tukar 4-4. Ini semua ni semua besi. Tak ada langsung plastik bang. Belagak. Belagak juga. Tapi kalau abang tak ada duit cash RM30,000 atas tangan saya, jangan mimpi lah nak dapat kunci ni kan. RM30,000 ni bang. Aku ni businessman. Kalau kau tak percaya businessman, kau nak percaya siapa lagi? Ya tak payah juga. Jadi ni? Confirm. Silakanlah kalau macam tu. Silakan bang. Silakan. Okey. Jaga sempit. Okey bang, saya tutup eh. Lutut masuk dalam sikit. Muat pun. Tingkap. Nampak sedap tu. Belagak. Okey bang. Oi, berombak. Tak apa bang. Okey jadi ya. Jadi. Baik bang. Saya beli dik. Okey, buat elok. Alright. Belagak. Syukur. Alhamdulillah. Abang dah cakap dah. Mana boleh jual kereta kalau tak ada geran? Tak nampak ke? Kalau tak ada geran, mana boleh jual kereta? Mana kereta? Kereta mana? Jual. Siapa beli kereta tak ada geran? Tu, Squidward. Ada satu tu, orang tu tadi. Badan dia besar-besar tapi hati dia baik. Macam adik. Kita satu kepala bang. Salam je, settle. Dia ambil kunci, adik ambil duit. Nah, RM30,000. Cukup ke?
Eh, dah tertulis kat situ RM30,000, bang. Orang bisnes semua kan jujur. Sebab tu dia berjaya, dek. Ha. Lah, jom balik. Perjuangan kita masih belum selesai. Hmm, betul tu, bang. Lepas ni kita buat TV. Baik betul hati diorang hamba Allah itu. Belum pernah aku tengok orang mulia yang sanggup menyumbang begitu banyak duit. Ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal untuk hamba-Mu yang pemurah itu. Amin. Aduh, apa benda ni? Aduh. Kereta menipu. Daddy! Daddy! Siapa pula telefon? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Cik Kasim? Ya. Kasim ni? Kami telah menahan sebuah kereta tanah Encik. Apa? Kereta Encik sekarang ada di balai. Macam mana kereta saya boleh kat balai, Cik? Sikit lagi, bang. Tak apa, okey. Tak apa, boleh. Sikit lagi. Eh, Cik Wahab! Aduh. Apa benda dia buat kat sini, bang? Dah ada report lah tu. Kereta hilang. Alah, banyak risau lah. Mana boleh jumpa? Ibu dia bukan tahu. Siapa yang ambil? Tak boleh jumpa punya kereta tu. Tu? Dah jumpa dah? Itu kereta bisnesmen tadi. Oh, habis buat apa dia parking kat sini? Kawan dia adu katnya. Ah, nak beli kambing lah tu. Budak ni lah hai. Apa cuman kau? Hey. Bangunlah. Bangunlah. Bangun pun kau. Hai, Daddy. Hai, Daddy. Pegang. Hai. Kenapa kau curi duit aku? Pergi beli kereta. Ha? Kau dah lah tak ada lesen. Mana geran dia? Geran? Geran tu apa, Daddy? Daddy, beli cash, Daddy. Beli cash. Mana pakai geran? Beli cash, ha? Siapa bagi kau cash tu? Kalau bukan duit aku, kau curi. Kau yang bagi kan? Mana ada bos? Tak bos. Apa? Dia ugut. Dia ugut saya bos. Hei, besar panjang macam kau ni pun. Bagi semua ni pun boleh. Apa jenis punya orang ni? Hei! Dengan siapa kau beli kereta tu? Oh, dengan abang seorang, pendek, cabi-cabi, tapi dia baik. Dia jual tepi jalan murah. Saya belilah. Tepi jalan? Ha? Kau beli kereta ke tepi jalan? Ha? Aku tak kira. Sekarang ni, aku nak kau pergi cari budak tu. Bawa duit aku balik. Okey. Dengan syarat, Daddy beli kereta baru lagi. Apa dia? Kereta baru lagi. Kau nak kereta baru lagi? Buta tu di tengah jalan. Dalam hidup. Tengok orang pakai mata lah. Weh, Jemalang. Kau ni mengacau lah. Tepi sikit. Hey, dua orang sudah tipu kita orang punya bos punya anak. RM30,000. Bunga punya pasal. RM300,000 naik. Itu bunga punya pasal. Daun punya pasal. Duri punya pasal. Dahan punya pasal. Ranting punya pasal. Baja punya pasal. Hey, itu baja kah? Itu ranting kah? Itu dahan kah? RM30,000 anak sekarang. Takkan duit punya pasal korang nak bunuh diri? Hah? Kalau aku terlanggar kancil tu, macam mana? Kesian binatang tu. Oh, binatang. Binatang? Kalau binatang saya ni dah merama. Kancil! Kau diam. Kalau aku tak dapat RM300,000 aku hari ni, KL ni akan memandikan darah. Mandi darah, mandi darah. Bang, tunggu jap, bang. Hei!
Itu Tai Long lagi jahat dari iblis. Tapi gua lagi jahat dari Tai Long. Gua apa? Astagfirullahaladzim. Bang, bang, on, 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 bang. Korang tak belah. Gua belah. Ha, belah sekarang. Ha, belah. Di mana enggak? Hei, kau ni memang terong lah. Terong lah. Terong. Terong, terong, terong. Adik tak sedar hati ni, bang. Dadu pergi jumpa mata air dia. Untuk minyang. Dah, adik. Biar. Balik lah. Eh, apa pula nak dibiarkan? Kau meragat lah. Jom, jom. Dah. Jom! Kita pergi dekat sikit, bang. Abang rasa arwah isteri abang pun mesti setuju, kan? Fakta tu, fakta tu. Arif-arif sinar. Maknanya malak. I hear your food not good, so I bring you some salt. Okey-okey je lah, abang. Tapi kan, dah lama dah abang tak panggil Zeki. Abang ingat lagi rupanya, kan? Zeki, tentang konsep dan tema perkahwinan yang kita rancang ni, abang serah pada Zeki je lah. Konsep tu konsep jugalah, abang. Tapi kan, anak-anak kita tu macam mana? Setuju ke tidak? Alah, setakat anak-anak kita tu, biar abang yang adunkan. Lagipun demo tu mana ada duit? Semuanya duit abang. Apa nak risaunya? Macam ni lah kalau macam tu, kan? Kita nak buat kat mana? Tarikhnya tu bila? Siapa ni kalau tempat kat mana? Tarikh tu tak penting. Yang pentingnya tempat kita nak honeymoon. Zeki setuju tak? Setuju. Abang-abang, Zeki kan suka sangat honeymoon dekat pantai. Dah lama tak berenang Kuala Lentang. Nah, bagi abang pula, abang kalau orang... Orang kata orang bawa kahwin tu kan elok kalau honeymoon tempat-tempat yang sejuk. Oh, sejuk sangat. Ha? Macam dekat salji. Mana, nah, salji. Nah, salji. Nah, salji sangat. Nah. Hey, sejuk lah. Wow. Oh, sorry. We give you dinner voucher for accident. Bye-bye. Sorry. Sorry for the situation. Adios, amigos. Anak siapa lah ni? Zeki setuju, kan? Jadi kira confirm aja lah. Makcik, terima kasihlah bagi saya pinjam tandas tu. Tapi saya ajak tak lepas lagi pasal toilet yang dekat bilik belakang tu, dia ada lipas. Yang toilet dekat dapur tu pula, Rita pun tak ada dekat situ. Jadi saya rasa elok saya pergi naik toilet yang dekat atas, eh? Eh, tak payah cari adik. Adik dah tak ada. Dah tak ada? Bang... Bang Rita, bang Rita, bang. Bang. Dik, yang hidup bang. Pasti mati lah. Bang, ini macam mana? Sabar. Mana bukan tak ada. Keluar, ni, bang. Bukan tak ada maksudnya tu. Tak ada tu dia dah keluar. Cakaplah terang-terang. Tapi awak dah lambat sikit je sebab dia keluar dengan Datuk Farid tadi. Tepi dah tak function lah, abang ni. Maafkan saya. Kami dah janji nak kahwin sama-sama. Kalau adik tak kahwin, saya tak boleh kahwin. Abang, sekarang tunggu apa lagi? Telefon nama budak kita. Datuk Farid nama dia. Datuk Farid nama dia. Hei, ni apa yang gelojoh kambing sangat ni? Datuk Farid tu, uncle Makcik Zakiah ni. Tok saudara dia orang. Dia orang ni banyak datuk saudara. Datuk Farid ada, Datuk Aziz, Datuk Sata, Datuk Usop, Datuk Aslam, Datuk Wicca. Ha, kakinya rosak sikit. Sebab itulah pakai Wicca. Salah kata binasa. Salah gelaran ni boleh mainkan perasaan. Tasha tak ada Datuk favorite. Bawah 25 tahun, bawa hama, IT genius, bis mogul, handsome, bang, kacak bergaya. Atuk dia. Ya, boleh tak? Biar Dadu bercakap. Zeki, abang rasa Zeki pun tahu pasal apa abang datang hari ini, kan? Semalam pun abang dah WhatsApp dah. WeChat pun abang dah. Abang nak update ke FB. Yalah. Abang rasa dah tiba masanya kita rapatkan keluarga kita ni. Tahu. Jadi kalau datang kosong pun tak guna juga. Jadi apa kata...
kita orang Melayu ni biasanya mestilah buat tanda kan. Jadi terimalah tanda atas apa-apa ni. Dah. Untuk Rita. Untuk Rita. Mak. Aduh. Ih, macam-macam dah ni. Excuse me ladies. Minute. Sini. Aduh, mana? Bangun. Apa ni? Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Kasim ada? Dadu dia. Tasha. Hai awak. Lama kita tak jumpa kan? Terima kasih kerana datang diucapkan kepada Tin Zakiah dan juga Tasha dan juga Rita ada. Okey, tak ada. Apa? Keteratak kami yang tak seberapa ini. Ada apa-apa yang boleh kami bantu? Abang Kasim ada? Dadu ya. Dadu ada. Tapi dia cirit-birit. Cirit-birit pasal makan bau lumak? Agaknya lah. Rasanya lah. Tapi makcik bawakan yang baru. Resepi pun baru. Tak sama macam tadi ya. Mungkin boleh jadi ubat lah agaknya. Jemput dia masuk. Makcik Zakiah datang tu nak jumpa Dadu tu. Ah, Makcik Zakiah, Dadu cakap Makcik Zakiah balik je lah dulu. Dia tak boleh nak bercakap. Takut nanti sampai ke tahap kancing gigi. Lepas tu dia cakap dia minta maaf juga sebab tadi balik kelangkabut. Rasanya macam bahulu tu tadi beracun. Tapi kan Abang Kasim, kali ni Zaki bawa bahulu yang baru. Resepinya pun resepi yang baru. Tak payah susah-susah Dadu cakap. Dadu pun sebenarnya menyesal berjumpa balik dengan Makcik Zakiah. Dia rasa berjumpa Aguang tu adalah satu kesalahan besar dalam hidup dia. Sebab kalau tak jumpa, dia kata tak adalah makan bahulu. Tak adalah tercirit-birit macam ni. Tapi Abang Kasim, bahulu yang Zeki buat ni kan, Zeki buat dengan penuh kasih sayang Abang Kasim. Kasih sayang tu lah yang kadang-kadang menjahanamkan keluarga. Lagipun Dadu tak berapa suka makan bahulu. Dia makan pizza. Abang Kasim, kasih sayang Zeki ni lain sikit Abang Kasim. Kasih sayang Zeki ni umpama sepohon pokok Abang Kasim. Mula-mula dari biji benih. Kemudian kita siram, kita baca, dia membesar. Kemudian dia membesar jadi buah-buah Abang Kasim. Pandanglah sini Abang Kasim. Abang Kasim, tengoklah Zeki Abang Kasim. Zeki? Macam toman yang berumpan je ni. Kalau nak menggatir sekalipun, jangan dalam rumah abang, tahu tak? Nyah! Nyah kamu! Nyah kamu daripada muka bumi ini! Nyah! Stop! Rewind. Pasal. Playback. Siapa ni? Abang menyamar jadi Dadu. Makcik Zakiah kasih. Panaslah. Betul lah dia cakap. Cik Zakiah dan Tasha di sini. Kenapa, Dedek? Buatlah air. Apa ni? Ya, tak ada jugalah. Pergi buat air sekejap. Jangan nak cuba cover-cover. Kenapa sampai nyaman jadi Dadu ni? Sebab ini je cara dia. Nak buat Dadu dengan Cik Zakiah tak bersama. Supaya senang sikit. Kita orang boleh dengan Rita. Dengan Tasha. Sebab saya memang sayang kat Rita. Saya pun. Dadu tahu kan, saya tak pernah tahu apa erti kasih sayang. Saya tak pernah tahu apa itu cinta. Tapi kali saya dah kenal dah, saya dah tahu dah cinta tu. Saya dah jumpa dah. Saya dah jumpa Tasha. Jadi dengan menyamar jadi Dadu, semuanya boleh berubah, gitu? Itu je cara dia. Kenapa tak guna otak belah kanan? Jangan asyik guna belah kiri je. Okay, fine. Kalau kamu berdua nak kahwin sangat, getah sangat nak kahwin, Dadu setuju? Alhamdulillah. Dengan syarat, kau mau kena keluar daripada rumah ni. Hah?
pergi cari Roger. Dah ada duit banyak, cukup untuk belanja perkahwinan, kamu berdua boleh kahwin. Kalau tidak, Zaki, I'm yours. Oh, lights. Yeah, it's me, Rudy. Just asking about the transaction. What, you must be kidding me, right? Is that so? 30 million ringgit Malaysia have been wired in the account. Wow. That's cool. All right. Gracious, mate. Send my regards to the Queen, eh? Later then. Bye-bye. It's Charles, folks. Wow. R.N.A. Rudy Randy. Kasim tak ada? People call me Rudy, man. And this is my brother, Randy. And you are? My name is Kinte. This is my brother here, Kunta. Kinte, Kunta, Kunta, Kinte? Kinte, Kunta, Kunta, Kinte? That's great. Kinte, Kunta, Randy, Rudy. Zeki? Apa, Zeki, Zeki? Nak kena bakar ke? Yeah, we're looking for a big land. A big very one. Very big land. Yeah. So you just come to the right place, man. Yes. Wow. Because I have the exact thing that you are looking for. You see, this is what we call Wonderland. Wow, Wonderland? You see how blue? What's the dragon doing here? And then the cemetery here? A Chinese cemetery? Oh, no, 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 you got it wrong, man. This is not Chinese cemetery. This is, you know, you see these three? These three? Yeah. Yes? It's all planted with cement. So it's cementry. Cementry. Cement? Cementry. Antagasm, antagasm, you genie! It's a deal, it's a deal. Come on, give me a hug. Give me a hug, come on. You liar. You cheat me. You lied to me. You cheat Sheikh Al-Abad of Jeddah and Sel, Malaysia Railway Station, Jahanam Jahanam. By tomorrow, I want my money. If not, I sue you. I will sue you in court. I will sue you in court. His name is not Sue. His name is Randy. And he's my brother. And I love him so much. Kenapa Arab mengamuk-mengamuk sampai baling apa slipper kat pintu tu, eh? Tak tu lah tadi. Rudy baru je nak cakap dengan Pak Arab tu tadi. Tapi dia dah pergi dah. Tak sempat dia nak dengar. Rudy nak cakap yang nama abang ni bukan Su. Nama abang ni Radi. Radi ni abang Rudy. Rudy sayang abang Rudy. Radi. Tak pakai duit dia je. Sikit je. Pakai duit dia? Berapa banyak? Lima. Lima je. 500 pun nak pakai duit orang? Bukan 500. 1,000. Memang tak boleh harap. Aku dah jangka dah. Alah, Pak Arak tu memang nak invest pun. Daripada dia melabur bukan-bukan. Tu orang pinjam aja macam pajak aje. Dadu tak nak dengar apa-apa alasan. Yang Dadu tahu, kamu berdua dah gagal. Jadi, sekarang ni, Makcik Zakia jadi milik Dadu. Zakia, Zakia, penari gurun pasir ternama. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebani. Kamu dua tak keluar malam ke ni? Tak. Dadu, jemput minum. Kenapa? Senyap, Yasmin. Dah menyesal? Mai? Duduk dulu, Dadu. Adik dah buatkan air pun. Rudi buat air ni? Macam tak percaya kan? Apa helah dah rancangan korang ni lagi? Apa yang kamu nak cakap lagi ni?
Tak ada helah dah, Dadu. Habis dah. Kami menyerahkanlah. Kami gagal. Kami gagal menjadi lelaki yang bertanggungjawab. Kami gagal menyambut cabaran. Menggagal, Dik. Saya gagal jadi anak yang baik. Saya minta maaf dengan Dadu. Apakah saya, Dik? Maafkan abang. Dadu, kalau dah memang jodoh Dadu dengan Makcik Zakiah, saya terima. Cuma janganlah Dadu nanti lupakan kami berdua adik-beradik. Dadu, Rudy pun nak minta maaf juga dengan Dadu atas segala kesalahan yang Rudy dah buat pada Dadu selama ni. Tapi Rudy nak Dadu tahu yang kita orang ni bukan buat nakal suka-suka je, Dadu. Kita orang buat ni semata-mata nak tarik perhatian Dadu. Dadu tahu tak masa bila yang kita orang betul-betul rasa yang kita orang ni ada Dadu? Masa Dadu bawa kita orang keluar lokap tau. Itu pun sebab Dadu nak jamin kita orang. Masa tu kita orang betul-betul rasa Dadu betul-betul sayang. Kalau tak tidur lokap lah kita orang. Waktu kita orang kat hospital, Dadu hantar bunga je kan? Dadu lagi sayang kambing dari kita orang. Kami lagi banyak habiskan masa dengan Rajinikan. Dadu, kita orang ni pun sebenarnya bukan nak sangat dengan Tasha dan Rita. Kami takut. Kita orang cuma takut. Kalau Dadu kahwin dengan Makcik Zakiah nanti, Dadu lagi abaikan kita orang. Sekarang ni pun kita orang main dam, Dadu tak ada. Maafkan Rudy, Dadu. Dadu maafkan Rudy, Dadu. Dadu maafkan. Minum. Dadu jangan risau . Sekarang ni Rudy dengan abang dah sepakat. Kami restu perkahwinan Dadu dengan Makcik Zakiah . Kan bang? Kami sanggup korban untuk kebahagiaan Dadu. Lagipun Makcik Zakiah tu baik dek kan. Minum lah Dadu. Minum dek. Okeylah. Dadu pun dah terlambat. Dadu nak pergi jumpa Makcik Zakiah. Dadu nak bincangkan untuk kahwinkan. Dadu! Dik! Kenapa dengan Dadu? Kenapa dengan Dadu? Relax, bang. Pil tidur je adik letak, bang. Adik letak abang punya sebiji, Dadu punya tiga biji. By right, abang bangun dulu sebelum Dadu. Jangan risau, okay? Tak serah kepala. Tak apa, tidur. Tidur dulu. Abang lama tak tidur macam ni. Relax, biar adik handle semua ni. La 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 la. So sweet. La 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 la. Apa ini? Patutlah aku mimpi kat padang pasir panas. Ya Allah, ikat dengan tali rupiah aja. Tak ada kelas.
Biskut membuat keping je. Balon je lah. Hei! Allah, pintu berkunci. Buka, buka. Sabar. Kamu tak tahu aku ni bekas tenen. Gigi pun dah cukup ni, bang. Kamu pergilah klinik mana pun. Mana boleh tampil lagi macam ni dah. Boleh. Dah ongok dah. Boleh, bang. Pergi main jauh-jauh. Ada kau pasal lah, abang ni. Abang Kasim datang ni dengan sejuk-sejuk menggigil ni. Takkan ada cerita pasal kambing-kambing aja kot. Itu pintu bakar terbuka tu. Nampak? Masak kita, bang. Oh, kita apa-apa relax. Relax, ya. Abang tak salah ni. Senanglah kau cakap. Dadu muka dah bubur. Relax. Dadu. Dadu dengan lu eh. Rudy nak cakap ni, sekarang ni benda yang kali ni Abang Radi tak ada kena-mengena langsung. Dia tak tahu apa-apa. Ni semua kerja Rudy yang buat. Okey? Dia ikut pun sebab dia tahu bawa kereta. Sebab Rudy tak tahu bawa kereta, sebab tu Rudy bawa dia. Diam! Sabar. Kamu berdua ni dah melampau tu tak? Cik Mat. Cik Mat jangan nak masuk campur. Betul tu, Cik Ahmad. Cik Ahmad tak ada campur lah. Ni hal kita orang, anak-anak. Kamu jangan aku orang ajar! Dadu, kurang ajar tu memang sebab kurang diajar pun. Tanggungjawab siapa yang selama ni yang ajar kita orang? Ha? Tanggungjawab siapa sepatutnya yang ajar kita orang selama ni? Nak ajar apa lagi? Apa-apa je lah! Abang. Dengar, adik. Ajar. Daripada kecil, Cadu suruh panggil Daddy, korang panggil Dadu. Kita orang, kita orang. Hei, ini bukan kita orang. Ini binatang. Kalau nak tarik perhatian sekalipun, bagilah kemampuan kejayaan pada mak bapak. Bukan dengan menipu, merempit. Apalah Dadu fikir kami macam ni. Kalau 10 tahun dulu Dadu buat macam ni, kita orang takkan jadi macam ni hari ni, tahu tak? Kamu berdua tahu tak? Kenapa Dadu tak pernah tengking kamu dua? Kerana Dadu dah janji dengan arwah ibu-ibu kamu. Aku ni takkan tersip. Aku takkan pukul. Aku tidak akan tenang anakku. Apatah untuk aku tinggikan suara aku. Aku sayang. Dadu sayang kamu berdua. Tapi ini kamu rasa benar Dadu. Sekarang, kamu pilih. Dengar cakap Dadu atau bawa keluar dari rumah ini.
Dengar cakap abang sekali ni. Dadu, kami tak janji kami akan berubah. Tapi kami faham. Kami faham, Dadu. Daddy! Dad! Apa ni? Kamu siapa? Aku tengah marah ni. Apa? Apa cakap tu ni? Kau colik Zeki, Rita dan Tasha? Ha? Dekat Taman Sarajaya? Kawasan gudang dekat rumah sofistikan tu? Tu. Aku datang sekarang. Lambat ni. Bangzai. Sana lah, Mat. Mat. Bangzai. Ni yang susah bawa duduk pergi juang ni. Main dengan aku, eh. Aku tak tahu siapa aku. Samsik, eh. Tengok ni. Aku go fight. Aduh. Kasim. Aduh. Oi, sakit dagingnya. Itulah. Siapa suruh apa tu lompat pintu tu kuat sangat? Kan dah kerem dah. Awak tu rukun tetangga Kasim. Je. Kasim. Hai. Apa hal dengan kau ni? Wah, kasih lucan. Lu main-main dengan gua, eh? Oh, something, eh? Wow, main kasar, eh? Kau minyak kau boleh selamat, eh? Aku ada bawa backup, tak tak? Backup. Ini. Lalolai, lalolai. Biar lolai ni. Siapa, pe? Diorang ni siapa? Cik Ahmad. Iman. Itu pedang hiasan. Pedang hiasan lah. Ini je backup yang Abang dapat. Abang, ambil ni pedang. Benci apa ni? Saya nak balik cari bini saya. Hey! Sini. Bini, eh? Wey, ambil tali. Ikat orang tua ni. Tak payah. Saya bawa. Bos, bawa tali. Dia buat tali. So cute. Ha, ikat dia. Senyum je. Ha, sekarang ni. Biar aku settle dengan si Kasim ni. Kau ni ikut plan ABC aku. Okey? Buat pelau wewe ni semua. Nak buka ni yang aku punya. Rosma. Rosma, aku rindu batal habis aku, Rosma. Cep. Jalan. Eh, Kasim. Aku tak pernah tembak orang berdiri. Kau lutut! Aku nak bagi kau rasa pistol aku ni. Eh? Peluru tak ada, bos. Macam mana nak tembak? Kau nak main-main dengan Radi Rudi, eh? Sekarang aku cakap lebih baik kau lepaskan orang tua tu. Kau lepaskan perempuan-perempuan ni. Kau simpan benda tu sebelum apa, bang? Sebelum aku tembak kau berdua, baik kau balik ambil duit aku. Ha! Lebih baik kau lepaskan semua orang ni. Kau simpan pistol kau sebelum kau tembak aku. Aku nak 30,000 aku sekarang. Lu sembang ah. Lu busuk punya orang 3 hari dalam mandi. Lu ada pistol di jari sepatu, ada berani. Kalau lu tembak, lu kasih tembak sini. Celah aku punya jari. Wap lagi. 5 star. Karaoke perempuan bilik kaca dalam. Lu angkat buat tak peduli. Ambil wau punya nyawa satu kali. Waktu 5 family baru boleh belagak. Belagak. Gadis bertudung. Hucum. Cantik. Hei, mana kau bawa aku ni, ah? Kau tahu tak tempat dia berapa? Aku tak boleh, aku allergic, tahu tak? Hai. Ha ha ha!
Ini anak singa bising. Abang cute. Ya, sayang. Abang cute. Abang Arita ni sakitlah, Abang cute. Eh, kenapa? Siapa ikat sayang ni? Tahulah. Tolonglah buka. Buka yang belah sana, eh? Sakit. Siapa yang buat ni? Mesti budak jahat ni. Ish. Kesian. Tangan putih kena ikan macam ni. Ish. Tengokkan dia parut dah. Sakit. Sebelah sini juga. Ish. Siapa gangster yang jahat tu? Ish. Nini. Padam. Nini. Nini yang besar ni. Rasa. Anak-anakku, ya? Rasakan tendangan UTK. Unit tendangan kambing. Pada buka. Nasib baik. Rudy, kamu tak apa-apa? Rudy? Sekejap. Awak! Rudy? Zeki? Abang Kasim, terima kasihlah selamatkan kita orang. Kalau Abang Kasim tak ada, tak tahulah apa jadi tadi. Itulah Zeki. Nasib baik Abang krem awal-awal. Kalau tidak, something macam tu awak cantik itu hair je. Nampaklah apa Abang punya ni. So what? Abang nak tanya ni kalau bolehlah. Bagilah luar sikit, bagilah luar sikit. Aku nak ke bilik temenung ah. Lama sangat tahan kencing tadi. Jangan pergi dia cepat. Dia pun dah tak keluar tadi. Kan bocor nanti. Mika tu kena pakai Pampers pun. Cuk. Abang Kasim, kita sambung baliklah. Abang Kasim nak tanya apa tadi? Abang Kasim ada nampak pedang hiasan tak tu? Mahir tu. Memang ramai anak-anak kita tak tahu tanggungjawab dan amanah yang perlu dipikul oleh seorang ayah. Apatah lagi apabila ayah menjadi satu-satunya tempat mereka bergantung.
Mustahil seorang ayah ingin merampas kebahagiaan anak-anak mereka. Sayang seorang ayah tak perlu nak ditunjukkan. Cukup sekadar satu amanah. Namanya Rudy, mereka sangat ngam walaupun adik tiri. Dua-dua otak giga kalahkan menteri. Suka buat kacau bila sana sini. Sampaikan dirinya pun susah hati. Apa nak jadi dua budak ini? Ini kita dua beradik sejoli. Sangat lucu dan juga mencuit hati. Punya dadu sepatutnya panggil daddy. Ada kambing dan ada juga Mercedes. Muncul pula Tasha dan adiknya. Kami kini punya hanya Daddy saja. Tepat bergantung dalam apa jua. Tapi sayang Daddy, dan di mana pula nakal kami itu semua ada makna. Maukan perhatian macam anak lain juga. Yang salah ditegur, yang baik dipuji. Tapi kami tetap hormat orang tua. Ini kita.